nabungong selangat kemang sabo batangke mube harum hai sayang di dalam taman datem betatem sibu bungong ngalu masih di frekuensi 107,8 MHz. Kembali saya ingin memberikan ya sebuah lagu dari original soundtrack film Hikmah yang udah pasti enggak asing lagi buat kalangan mitra. Oke, kita simak aja Hikmah. Latar belakang pendirian radio komunitas di Aceh itu memang didasari oleh kejadian tsunami tanggal 26 Desember 2004. Dan itu yang membawa kami datang ke wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Karena memang kemampuan dan kapasitas kami di bidang pengembangan radio komunitas, itulah yang bisa kami lakukan di sana. Nah, cuma memang kami menyadari bahwa mengembangkan radio komunitas untuk situasi saat itu di mana situasi emergensi, ada konflik dan sebagainya itu sangat tidak mudah. Dengan kondisi atau latar belakang pada situasi pada saat itu, pasca tsunami dan kemudian konflik dan sebagainya, kita masuk dengan membuat radio komunitas sebagai radio emergensi untuk kebutuhan emergensi pada wilayah-wilayah yang kita anggap cocok dan memang memenuhi syarat. Jadi belum sebagai radio komunitas yang di awalnya harus didasari dengan sebuah proses yang disepakati bersama oleh masyarakat. Oke, baiklah mitra muslim yang saat ini berada di 107,8 MHz. Kami menyebut pertama kali memang itu radio low power, berdaya pancar rendah. Karena memang salah satu indikator radio komunitas adalah radio berdaya pancar rendah. Tetapi belum ingin menyebut radio komunitas karena prasyaratnya menjadi sebuah radio komunitas masih jauh. Tentu memang kami melakukan itu dengan pendekatan kepada pihak-pihak ke masyarakat setempat. Dan proses pendirian juga sangat cepat. Kami bawa alat dari luar daerah, membawa tim dari luar daerah, kemudian melakukan assessment dan langsung mendirikan di tempat-tempat yang memang sudah disepakati oleh stakeholder setempat. Ada 5 tempat yang akhirnya kita tetapkan sebagai tempat studio radio berdaya pancar rendah tadi. Nah, radio ini memang masih berfungsi untuk melayani komunikasi masyarakat sekitarnya, baik itu masyarakat pengungsi, korban, ataupun juga stakeholder setempat. Oke, mitra pendengar, kita saat telah tersambung dengan Balai Pengajian Jumbo yang mana saat ini sedang dilaksanakan acara pengajian yang dibawakan langsung oleh Tengku Amrijal. Beliau berasal dari Perlak, yang mana beliau berdagang di sini, ataupun biasa kita bilang dengan mondok. Baiklah, tanpa memperbanyak kata lagi, langsung saya simak.
Kalau rukun sembahyang, artijih perlenya sembahyang itu berbelah. Undang-undang. Saya bergabung dengan radio komunitas ini karena merupakan perintah dan memang hobi saya di bidang musik. Jadi saya berkecimpung di radio komunitas sekitar 3 bulan pasca tsunami. 3 bulan pasca tsunami saya membantu-bantu. Pertama-tama kemudian dikenalkan oleh komben tentang radio komunitas. Kemudian diberikan pelatihan singkat. Kemudian masalah informasi. Di sini yang menginformasikan kepada pihak-pihak yang otomatis mengetahui tentang dan ingin memberikan bantuan kepada penduduk di sini. Seperti salah satu contohnya yaitu kerjasama kami dengan RPUK Usmawi, yaitu Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, di mana saat itu pada mereka tertampung alat-alat untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi mereka membutuhkan datanya berapa banyak korban tsunami di sini yang membutuhkan pakaian ataupun peralatan tersebut. Secara spontan kami langsung bisa menjawab karena memang keadaan wilayah di pemukiman Suada 8 itu tepatnya di titik pengungsi ini telah kami ketahui dengan jelas. Kalau kita bicara soal radio komunitas, apalagi kalau kita bicara di wilayah-wilayah seperti Aceh, itu sebenarnya itu menjadi kekuatan masyarakat, kekuatan dari komunitas itu sendiri untuk melakukan, menyuarakan aspirasi mereka dan menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Dan sangat berbeda dengan tipikal atau jenis media lain seperti media atau radio komunitas, radio publik ataupun radio komersial. Didesain oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata begitu strategis, begitu berpotensi. Salah satu yang mau dijalankan, yang kita harapkan bisa dijalankan oleh radio komunitas itu adalah peran-peran monitoring, pemantauan terhadap proyek, program, aktivitas di proses recovery. Sebenarnya sederhana, melakukan monitoring adalah bagaimana kita radio itu lewat reporter atau lewat jurnalisnya mendapatkan informasi-informasi yang cukup penting yang bisa disampaikan tanpa misalnya diemberi dengan hal-hal lain. Jadi informasi yang penting tentang perkembangan suatu aktivitas, suatu program, suatu proyek, dan kemudian mendapat disiarkan dan mendapat respon dari masyarakat. Baru dari kantor berita radio 68H. Motivasi saya di radio ini pertama hanya untuk menyalurkan hobi, yang kedua ya setidaknya bisa membantu orang banyak lah. Ada manfaatnya untuk orang banyak, khususnya masyarakat kita sekarang di Aceh ini yang sangat membutuhkan yang namanya informasi, khususnya korban bencana alam yang saat ini menempati tenda-tenda pengungsi. Kalau meliput reportase itu sudah kegiatan rutin mungkin saya lakukan setiap hari ya. Emang rasanya kalau satu hari nggak meliput gimana itu, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Saya pagi habis turun siaran jam 10 saya turun siaran, saya selalu turun ke lapangan meliput seperti ke tenda pengungsi. Di situ apa yang perkembangan, bagaimana perkembangan masyarakat pengungsi kita saat ini, apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak membutuhkan lain, yang mereka butuhkan hanya rumah. Rumah dan rumah dibilang kan. Kita berharap ketika monitoring itu dilakukan, bukan sekedar bagaimana dia mendapatkan informasi kemudian disiarkan, tetapi bagaimana dia juga bisa
mengelola feedback dari masyarakat. Ketika masyarakat mendengarkan ada informasi dari sebuah proyek, tapi kemudian dia merasa informasi itu nggak sesuai dengan yang dia lihat, maka kita mengharapkan ada feedback. Tentu saja feedback itu tidak bisa kemudian kita diam di belakang di belakang mic atau di dalam studio, feedback itu datang begitu saja. Nah, perlu ada semacam kelompok-kelompok pendengar yang difasilitasi untuk melakukan dialog-dialog, melakukan diskusi, sehingga feedback itu bisa datang ke radio dan bisa disiarkan. Di kabupaten atau di kecamatan, kami itu nggak tahu, tapi sampai sekarang masalah kejelasan penggantian rugi dan perhitungan. Sekarang kita sinkronkan pemahaman kita tentang masalah pembuatan program siaran. Radio komunitas yang diawali dengan adanya kebutuhan dari masyarakat, bukan orang datang atau kami datang mendirikan radio dan kemudian mengumpulkan orang untuk bersiaran, tetapi bagaimana mengorganize masyarakat sehingga mereka bisa menyepakati bahwa kami membutuhkan radio, kami membutuhkan media untuk mengaspirasikan suara kami dan juga menginformasikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat kami. Nah, ketika itu muncul lewat proses-proses yang dijalankan dan kemudian juga ada proses pelembagaan di mana menurut Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu ada paling tidak ada dua lembaga yang ada di sebuah radio komunitas. Satu yang diistilahkan dengan Dewan Penyiaran Komunitas atau Community Broadcasting Council, yaitu terdiri dari orang-orang perwakilan representasi dari stakeholder sekitarnya. Ada dari kelompok perempuan, ada kelompok anak-anak, ada kelompok petani, ada kelompok ulama, dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya, lembaga inilah yang sebenarnya berperan untuk mengontrol radio tersebut, bagaimana operasionalnya radio tersebut. Dan kemudian, seperti halnya radio-radio yang lain, ada tim manajemen yang mengelola sehari-hari. Bagaimana siaran dibuat, bagaimana program dijalankan, bagaimana kemudian reportase dijalankan, dan sebagainya. Dari dewan komunitas yang telah tersusun ya, termasuk dari pesantren, juga dari orang-orang di kamp pengungsian, tokoh-tokoh masyarakat di kamp pengungsian, yang tujuan dari dewan itu untuk menuntun ya, ataupun untuk memantau siaran-siaran yang disiarkan melalui radio komunitas Al-Jumhur ini. Kalau misalnya di siaran-siaran nanti tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan pesantren, kami dari pihak dewan itu akan memberhentikan gitu acara-acara yang tidak sesuai dengan adat istiadat, sekaligus kami berusaha untuk mengganti dengan acara-acara yang lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan kalung yang sahnya bergabung di 107,8 MHz bersama Luntuan Hendra kemenamannya awak Rono selama sinjumuku. Jadi bagi rakan-rakan lu yang mungkin sahnya kirim kesan ataupun kirim salam kepada rakan-rakan merujuk melalui 0813-604-69556. Maaf, Anda dari mendengarkan radio yang pertama untuk mencari hiburan. Nah, yang kedua saran informasi, mungkin ada informasi dari studio kita bisa dengar. Oh, bisa tahu ini informasi ini bahwa di Terma 3 gitulah. Pokoknya informasi tentang itulah. Yang lain itu banyak ada hal lainnya. Nah, misalnya seperti kirim-kiriman SMS kan bisa lebih akrab dengan teman-teman, misalnya aja teman yang belum kita kenal sudah kita kenal melalui, walaupun melalui udara, kemudian kita kenalan melalui langsung. Nah, itulah tujuannya, hanya untuk menyambung silaturahmi aja. Saya rasa bisa radio komunitas ini dijadikan sebagai sarana untuk menanggulangi apa korban trauma ya, khususnya trauma korban gempa dan tsunami. Ya selama ini kayak di radio komunitas ini khususnya ya, kayak orang-orang yang terkena musibah tsunami seperti di daerah Terbih, juga Desjal,
desa baru, mungkin sedikit ya, mungkin satu atau dua orang aja, terus jantung baru itu mereka malah yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, khususnya juga mungkin kebanyakan anak remaja ya, ikut dalam salah satu program di acara radio komunitas ini. Kita pun memberikan kata-kata yang mungkin sebelumnya belum pernah didengar, seperti kata-kata klarifikasi, kemudian betapa pentingnya bisa berbicara bahasa Indonesia, kemudian betapa pentingnya menghargai orang lain, bahwa orang lain pun manusia yang perlu kita hargai, dimana kan sebagaimana konflik itu yang meninggalkan bekas yang mendalam, bahwa setiap orang itu, misalnya setiap orang yang berasal dari Jawa itu pasti jahat gitu. Nanti kita berusaha untuk meninggalkan, menghapus kesan-kesan seperti itu. Saya melihat radio komunitas karena dia ada di tengah masyarakat, karena dia dimiliki masyarakat, karena dia dibangun oleh masyarakat, dia punya peran strategis untuk menjembatani akses informasi tadi. Nah, dengan peran-peran yang tadi saya sudah sebutkan, itu akan semakin kuat, akan semakin mengakar bahwa radio komunitas itu punya prospek ke depan yang cukup bagus. Tetapi kita tidak bisa melihat itu dari kacamata sebuah proyek ke apa, tapi ini sebuah gerakan. Jadi pengembangan radio komunitas adalah sebuah gerakan yang tidak bisa saja dilakukan oleh satu atau dua gelintir orang atau satu atau dua lembaga. Tetapi dia harus menjadi gerakan yang meluas di tengah masyarakat. Dan kami punya kewajiban untuk melakukan kampanye itu, melakukan sosialisasi terhadap gerakan, ide-ide gerakan ini. Yang kami bangun, yang kami fasilitasi dari seluruh Indonesia, itu mungkin hanya 10% atau 15% di wilayahnya. Tapi kita berharap itu bisa bergulir. Semakin banyak lembaga-lembaga yang berpartisipasi untuk memfasilitasi gerakan ini akan semakin bagus. Dan saya yakin suatu saat itu akan terjadi dan radio komunitas akan menjadi sebuah alat yang strategis untuk pemberdayaan masyarakat Indonesia. Oke, saya Feby, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.